Inilah kilas VOA Berita Dunia dalam 60 detik. Militer Ukraina menggempur kota Donetsk yang menjadi salah satu basis separatis pro-Rusia. Gempuran ini menewaskan setidaknya 2 orang. Konflik terjadi di tengah ketegangan menyikapi konvoi truk dari Rusia yang dicurigai Ukraina berisi bantuan militer. PBB menyatakan Irak dalam darurat kemanusiaan tingkat tertinggi, antara lain akibat gelombang pengungsian penganut Yazidi dan umat Kristen dari wilayah yang dikuasai milisi negara Islam Irak dan Suriah ISIS. Pasangan kekasih Hiba dan Omar menikah di sebuah sekolah di Jalur Gaza, tak lama sebelum perpanjangan gencatan senjata Israel dengan kelompok Hamas. Warga Palestina berharap perundingan di Mesir menghasilkan kesepakatan damai. Seekor laba-laba melakukan fotobom saat siaran langsung televisi BBC Scotland. Pemandangan tak terduga ini terjadi saat siaran berita pagi. Saya Nova Purwadi untuk Kilas VOA.